Aktivitas warga Mandili Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur pasca banjir masih sibuk membersihkan rumah mereka dari material banjir berupa lumpur. Meski sedikit sulit dibersihkan, warga tetap berusaha untuk mengeluarkan lumpur dari dalam rumahnya. Akibat banjir tersebut, barang-barang elektronik rusak akibat terendam air dan lumpur. Ini bersih-bersih nih, kena banjir. Kena banjir ya? Iya. Terus apa aja yang rusak di rumahnya Ibu? Oh, semuanya Bu, ini. Habis semuanya total ini. Rusak semua ya? Iya, rumah, semua, TV, lemari semuanya. Terus kalau sudah rusak parah ini yang dibersihin apa aja nih Bu? Bersihkan lumpur, terus baju-bajunya, aduh, neng apa? Lemari. Neng lemah semua ini. Oh, di tanah semua? Iya. Di lumpur semua ya? Iya. Terus rumahnya kan rusak gini, Ibu? Iya. Ngungsi di mana ini, Bu? Di rumahnya saudara. Di rumah saudara ya? Iya, di atas sana. Sementara itu, korban banjir yang rumahnya rusak memilih mengungsi di rumah kerabatnya. Sementara ini di Jember, total ada sekitar 22 titik banjir dan longsor di sejumlah kecamatan yang berbeda. Di antaranya Kencong, Tempurrejo, Balung, Muluhan, Semboro, dan Sumber Baru. Sekitar 2.844 kepala keluarga yang menjadi korban banjir. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.